Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Kabar yang tidak diinginkan itu akhirnya tiba. Virus Corona baru telah masuk ke Indonesia. Sayang sekali kita seperti tidak siap menerima. Kepanikan malah dengan cepat merajalela. Kelangkaan alat kesehatan, pejabat ngomong serampangan, identitas pasien diumbar sembarangan. Padahal Corona bukan penyakit yang tak tersembuhkan selama penanganan dengan sebaik-baiknya dilakukan. Mengapa respon kita tampak tergesa-gesa? Apakah kita benar-benar siap menghadapi corona? Inilah mata najwa. Melawan corona. Pagi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Indonesia tidak bebas dari virus corona. Kepastian itu diumumkan langsung Presiden Joko Widodo dua hari lalu. Kepanikan tak terelakkan, kinerja pemerintah pun jadi sorotan. Lalu bagaimana melawan corona? Malam ini sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan tamu saya, Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat malam Pak Muldoko. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya juga mengundang Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi PKB, Nihayatul Wafiro. Selamat malam, Mbak Nihayatul. Ada Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia atau PERSI, Lia Partakusuma. Selamat malam, Dr. Lia. Saya juga mengundang pakar kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Selamat malam, Mas Agus. Selamat malam. Dan ada Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia, Dr. Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat malam, Dr. Tri. Malam. Baik. Uh, hadir juga teman saya, Direktur Migran yang juga uh, tetangga fase 01 dan 02, Mbak Anis Hidayah. Selamat malam, Mbak Anis. Baik. Um, saya ingin mulai dari Mbak Anis karena sempat ramai dan viral apa yang kemudian Anda curhatkan uh, beberapa hari yang lalu ketiga ketika Anda mengetahui bahwa tetangga Anda diumumkan resmi oleh negara sebagai pasien 01 dan 02. Bagaimana kisahnya Mbak? Sebenarnya Senin siang itu kami terkejut ya. Um, begitu apa WAG di perumahan itu Ribut panik bahwa dua warga kami dinyatakan positif dan diumumkan presiden, um, tentu tidak ada yang menginginkan. Yang lebih membuat kami terkejut adalah data pasien itu lengkap sekali, dan itu sudah viral saat kami menerima nama detil, alamat, dan lain sebagainya. Dan beberapa saat setelah itu, kemudian perumahan katanya penuh sekali dengan media yang menyorot rumah dan lain sebagainya. Lalu um, saya, suami saya, kebetulan suami saya ketua RT, menelepon langsung um, pasien. Uh, menanyakan apakah uh, posisinya di mana gitu dan uh, beliau menyatakan bahwa uh, kami juga kaget gitu kami tidak tahu kalau kami positif tiba-tiba uh, uh, berita yang kami terima adalah um, kami sudah positif tetapi saya tahunya dari media sama sekali tidak ada dokter siapapun yang memberitahuan kepada kami bahwa kami ini um, positif karena virus ini jadi pasien bahkan sama terkejutnya dengan kita yang mendengarkan itu betul semuanya shock, pasien shock, kami shock, semuanya shock. Tetapi yang membuat lebih shock adalah satu soal data privasi, data privasi yang viral. Yang kedua, statement otoritas yang A sampai Z-nya itu beda-beda semua, dan itu banyak yang menyakitkan, hmm. menyakitkan pasien, menyakitkan lingkungan kami, dan itu simpang siur gitu. Jadi kami bingung mana sih yang harus kami pegang informasi yang Apa misalnya Mbak yang 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 dampaknya sangat terasa ke teman-teman yang sekarang berada di uh, lingkungan pasien 01 dan 02 pertama adalah statement dari wali kota tempat kami tinggal mengatakan uh, warga di perumahan studi alam indah itu eksklusif tidak saling saling kenal satu dengan yang lain gitu padahal tidak sama sekali gitu warga kami itu guyup saling mengenal dan uh, banyak ruang untuk uh, kita bertemu gitu hmm. kemudian yang yang kedua katanya um, habis ada acara tanam pohon rw itu salah sama sekali kami memang ada acara tetapi tidak tanam pohon lingkungan rw tetapi pasar bumi karena kami lingkungan komunitas organik maka sedepok kemudian menggelar pasar sahabat bumi di hari Hamin satu sebelum Senin itu diumumkan. Hmm. Kemudian yang lain banyaklah informasi yang simpang siur yang itu menyangkut perumahan kami yang itu nggak benar. Gitu. Hmm. Bahkan nama dan alamat persis perumahan itu disampaikan oleh sang wali kota. Nama, alamat persis itu disampaikan oleh wali kota yang seharusnya mesti, apa yang harus dilakukan pertama adalah siapa sih yang menyebarluaskan data pasien. Setahu kami, data pasien di berbagai negara itu kan dilindungi, diproteksi. Bahkan nickname saja tidak ada gitu, bahwa ada pasien 1, 2, 3 misalnya. Tetapi ini begitu diumumkan oleh presiden, semua datanya viral. Bahkan wali kota menyebut nama dan alamatnya. Ini kan menurut saya perlu ada tindakan yang um, tegas oleh presiden atau dalam hal ini pak muldoko sebagai kepala KSP uh, ya semua harus uh, didudukkan gitu biar masyarakat ini tidak bingung masyarakat tidak dirugikan dan kami hari ini sudah merasakan banyak sekali kerugian di perumahan kami akibat informasi yang simpang siur apa saja mbak dampaknya setelah uh, kehebohan ini dan spesifik disebutkan alamat dan sebagainya apa saja dampaknya Um, pertama adalah uh, banyak uh, warga di perumahan kami yang uh, tidak boleh ngantor uh, sampai dapat surat resmi bahwa bebas uh, dari virus corona dari pihak yang punya otoritas gitu. Nah, ini ha yang hari-hari ini juga sulit untuk kami komunikasikan. Yang kedua, misalnya um, Senin, Selasa kami kesulitan memesan Um, transportasi online gitu banyak yang di cancel berkali-kali karena ini adalah perumahan studi Alam Indah yang positif uh, corona gitu kemudian informasi yang simpang siur tentang anak-anak sekolah yang nggak boleh sekolah terutama dari perumahan studio Alam Indah gitu kemudian saya mengalami sendiri anak saya histeris gitu ya karena ditanya temennya yang uh, macam-macam gara-gara tinggal di uh, perumahan itu gitu termasuk info-info yang mengatakan seluruh warga saya akan diisolasi selama 14 hari dan ternyata begitu kita track medianya itu statement pihak yang punya otoritas gitu ini kan menurut saya boleh disebutkan mbak siapa yang menyebutkan itu um, kadis kominfo depok Kadiskom Info, Depok. Ya. jadi Wali Kota Depok yang menyebutkan alamat dan Kadis Info Depok yang bilang seperti itu. Ya. Tidak apa-apa kita clear saja karena ada Pak KSP di sini. Nanti saya minta tanggapannya. Bagaimana pejabat-pejabat publik yang serampangan berbicara ini nanti akan ditindak. Baik, uh, Mbak, Anies, saya ingin tanya juga. Uh, Seberapa jauh sesungguhnya interaksi yang memang sempat dilakukan warga dengan pasien 01 dan 02? dan kemudian apakah, misalnya, dari dinas kesehatan atau dari kementerian kesehatan sudah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa memang tidak tertular? Di kompleks kami itu kan memang terbiasa, ya, karena kami dekat. Jika ada yang sakit, maka menjenguk. Gitu, nah, pasien ini juga sudah dijenguk memang oleh beberapa warga, gitu ya. Kemudian, memang setelah kami koordinasikan dengan dinas kesehatan pada saat setelah pengumuman itu. Beberapa petugas kesehatan memang datang ke perumahan kami, terutama untuk menanyai gitu ya, apakah sakit atau tidak ke empat warga yang kebetulan uh, menjenguk gitu. Kemudian hari ini juga uh, diperiksa uh, suap gitu ya di rumah sakit di Depok untuk uh, dilihat kembali apakah ada dampak warga, atau mbak? tidak. Tidak uh, khusus mereka yang menjenguk okay. pasien saja. Mm -hmm. Dan keseluruhan warga itu jadi total jumlahnya kalau di komplek itu berapa, mbak? Um, warga kami ada 133 KK, hmm. jadi mungkin sekitar 500-an warga yang tinggal di sana. Hmm. Dan semakin kesini semakin tenang atau malah semakin semakin panik dengan berbagai hal yang terjadi. Ini kan diumumkan kan Senin, sekarang Selasa Rabu dua hari. Dua hari ini jadi semakin heboh atau sudah mulai agak ya sudahlah begitu. Kalau di warga sebenarnya um, cukup kondusif ya. Kami memahami bahwa siapapun bisa uh, kena mm. virus gitu. Tetapi yang uh, bikin kadang suasana tidak kondusif itu adalah berita online yang itu banyak hoaxnya gitu. Dan itu juga menyebar di uh, WAG kami gitu di um, warga perumahan sehingga kadang-kadang juga masih Terus mengcrosscheck ini benar tidak gitu? Ini, ini 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 info dari mana gitu? Yang yang kayak kayak gitu selalu um, simpang apa datang silih berganti hari ini ten, jam segini tenang nanti ini ada ini heboh lagi selalu masih ada yang kayak gitu gitu. Dan saya juga membaca anda menyesalkan akhirnya stigma yang diberikan kepada tetangga anda yang anda tahu persis Betul. Uh, bagaimana kondisi dan bagaimana sosoknya. Ya. stigma-stigma itu muncul dengan karena berbagai uh, hoax yang kemudian muncul dan diarahkan kepada pasien 01 ya, dan 02 betul, ini, mbak. Betul. Yang sangat jahat yang kami rasakan adalah mestinya saat ini masyarakat Indonesia itu dalam suasana duka karena um, ada warga negara Indonesia yang positif Corona yang itu tidak diinginkan oleh siapapun, tetapi justru masyarakat berlomba-lomba untuk menghakimi ya, mestinya kan. Uh, bersolidaritas, berempati, hmm. um, bisa juga itu keluarga kita, kan? Gitu, hmm. tetapi kan menghakimi, mengkait-kaitkan hal-hal yang tidak terkait, misalnya membongkar-bongkar aktivitas sehari-harinya, background-nya, dan lain sebagainya. Gitu, um, padahal perlu kami sampaikan bahwa um, saya kira semua juga uh, tahu, gitu, pasien ini um, warga terhormat, senior, ya. prestasinya internasional yang saya kira punya kontribusi besar pada uh, bagaimana kebudayaan dibangun di negeri ini gitu mestinya saya berharap pemerintah Pak Doko di bawah uh, koordinasi Bapak bisa meletakkan persoalan ini pada porsinya untuk pasien, untuk keluarga, untuk uh, lingkungan, terutama untuk pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Indonesia tidak asal mengeluarkan statement-statement yang merugikan pasien dan di lingkungan kami Pak. <tuh> Oke. <Okay>. Um, <tuh> Uh, saya juga ingin menyampaikan ini teman-teman karena pasien 01 corona memberikan kesaksian kepada tim Mata Najwa Selasa kemarin uh, ia mengaku keadaannya relatif baik namun memang menyesalkan sejumlah laporan yang dirasa menyudutkan namanya banyak pihak yang menyebarkan data tidak akurat mengenai dirinya dan karena berita miring mentalnya pun terpukul dan malam ini kami akan coba untuk meluruskan berbagai info miring itu yang pertama pasien 01 dan 02 adalah korban dan warga negara yang baik karena melakukan langkah yang tepat, ketika mereka mengalami gejala sakit, mereka segera memeriksakan diri ke rumah sakit dan kemudian cepat-cepat melaporkan ke tim dokter. Setelah tahu dirinya, ternyata melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang positif virus Corona. Pasien sempat dituding tidak jujur saat pemeriksaan kesehatan. Faktanya, pasienlah yang melaporkan diri pernah berada di tempat publik yang sama dengan orang Jepang tersebut. Warga negara Jepang yang bertemu dengannya di restoran adalah perempuan. Mereka hanya kebetulan pernah berada di tempat publik yang sama, bukan bertemu di rumah pasien. Pasien 01 kemudian sampai mengatakan dan saya akan kutip. "Jadi aku akan berterima kasih bila orang yang aku kenal atau orang yang satu lingkaran denganku menghormati privasiku dan menolongku melewati ini ketimbang memperburuk stres di kepalaku dengan menyebarkan foto-fotoku." Jadi sekali lagi, apa yang dialami pasien 01 dan 02 saat ini sepatutnya tidak terjadi. Selain menyudutkan dengan cara-cara pengungkapan identitas, pemasangan garis polisi, dan penyesatan informasi yang akhirnya malah membuat stigma. Apa yang bisa dilakukan untuk melawan itu? Pak Muldoko, setelah pariwara, tetap di mata Najwa.